badannya akan masuk ke dalam cangkang ini. Wow, dan ternyata kelomang ini dia memiliki, tahu nggak sih teman-teman, ternyata ikan sapu-sapu ini berasal dari sungai Amazon. Widih, mantap. Ternyata ada ikan koi. Wow, ikan hias lagi. Widih, guys, lihat. Widih, lihatin guys. Halo guys, balik lagi bersama Kelomang Official. Widih, guys, lihat. Wow, di sini ada hewan lagi nih guys. Widih, lihat, sepertinya mereka lagi makan nih. Coba kita lihat nih guys, modelnya seperti tikus nih. Kita tangkap dulu nih. Guys, lihat. Widih, ternyata ini si marmut. Widih, tahu nggak sih teman-teman? Ternyata si marmut ini ketika dia merasa terancam, wow, dia bisa mengeluarkan suara seperti peluit nih guys. Wow, dia memberikan tanda kepada hewan di sekitarnya bahwa ada hewan predator yang sedang mengintai. Widih, mantul. Keren sekali nih, kita simpan di wadah lagi. Widih, lihat. Wow, ada lagi si marmut lagi. Marmut ini salah satu hewan peliharaan juga nih guys. Wdedeh, mantap sekali nih. Kehidupan si marmut ini dia berkelompok nih guys. Wdedeh, mantul. Keren sekali nih, kita simpan dalam wadah lagi. Sampai di rumah kita akan masukkan dalam kandang nih guys. Wdedeh, mantul. Keren sekali nih, ayo kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih guys, lihat. Wdedeh, lihat nih guys. Wdedeh, ada hewan lagi nih. Hewannya lucu sekali nih. Wdedeh, lihat. Wow, ini kelinci. Ciri khas kelinci itu dia memiliki telinga panjang nih guys. Wdedeh, mantul. Keren sekali nih. Lihat. Widih, bulunya comel sekali. Kesukaan kelinci ini dia suka sekali makan kangkung sama wortel nih guys. Wdedeh, mantul. Keren sekali nih. Ya udah, kelinci ini kita bawa pulang lagi. Kita akan masukkan dalam kandang lagi nih guys. WDD, mantul-mantul. Keren sekali. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Jadi guys, lihat. Sepertinya di sini kita melihat ada ikan-ikan kecil nih. Widih, lihat nih guys. Wow, ternyata ada ikan betavis. Widih, lihat ini. Kita tangkap dulu nih guys. Wdedeh, lihat, warnanya cantik sekali nih. Widih, lihat ini guys. Wow, ikan betavis ini salah satu ikan hias juga nih. Wdedeh, biasanya ikan betavis ini kita ikutkan kontes nih guys. Wdedeh, mantul. Keren sekali nih. Oke teman-teman, ya, kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dan like dulu. Kita cari lagi, siapa tahu kita dapat lagi nih. Widih guys, lihat. Wdedeh, lihat ini guys. Wdedeh, ternyata di sini ada hewan lagi nih. Coba kita lihat lagi nih guys. Ini apa nih? Widih, ada si kelomang. Ayo kelomang keluar. Hei, tahu nggak sih teman-teman? Ternyata si kelomang ini, dia memiliki cangkang nih guys. Wow, fungsi cangkangnya berfungsi untuk melindungi diri dari sang predator. Apabila dia diserang oleh predator, maka seluruh badannya akan masuk ke dalam cangkang ini. Wow, dan ternyata kelomang ini dia memiliki antena nih guys. Wdedeh, fungsi antenanya sebagai perasa nih guys. Apabila dia bertemu kawanannya, maka antenanya akan saling bersentuhan nih guys. Sepertinya mereka saling memberikan informasi. Widih, mantul. Keren sekali nih. Wdedeh, lihat ini guys. Dia mau kabur tuh. Wdedeh, lihat ini. Kita dapat kelomang lagi. Kelomang-kelomang. Mantul-mantul. Keren sekali nih. Ya udah, kita simpan di wadah lagi. Lanjut-lanjut, kita cari lagi. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Wdedeh, di sini ada seekor ikan nih. Wdedeh, lihat ini guys. Wow, ini ikan apa nih? Wdedeh, lihat ini guys. Wdedeh, lihat. Ternyata ini ikan sapu-sapu. Wdedeh, tahu nggak sih teman-teman? Ternyata ikan sapu-sapu ini berasal dari sungai Amazon. Wdedeh, mantul. Keren sekali nih. Dan ikan sapu-sapu ini ternyata bisa bertahan hidup di tanah kering tanpa air nih guys. Wow, dalam waktu 30 jam nih. Wdedeh, mantul. Keren sekali nih. Dan ikan sapu-sapu ini bernapas melalui kulit nih. Dan dia menyimpan oksigen dalam perut. Widih, hebat sekali ikan sapu-sapu ini. Mantul. Keren sekali nih. Lanjut, kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih guys, lihat. Wow, di sini kita melihat ada wadah nih. Wdedeh, lihat nih guys. Sepertinya di dalam wadah ini ada sesuatu nih. Widih, coba kita lihat dulu nih guys.
Widih, sepertinya ada seekor ayam nih. Widih, lihatin guys, kita lihat dulu. Widih, guys, lihat. Widih, ternyata ada ayam hias. Widih, ayam serama nih guys. Widih, mantul. Tahu gak sih teman-teman? Ayam serama ini, biasanya kita ikutkan kontes. Widih, dan ternyata ayam serama ini berasal dari negara Malaysia. Widih, mantul. Keren sekali nih. Ya udah, kita simpan dalam wadah dulu nih guys. Sampai di rumah kita akan masukkan dalam kandang nih. Mantul. Ayo kita cari lagi guys, siapa tahu kita dapat lagi. Widih, guys, lihat. Widih, lihat nih guys. Wow, di sini ada ikan lagi nih. Widih, lihat. Widih, ternyata ada ikan koi. Wow, ikan hias lagi nih guys. Widih, mantul-mantul nih. Tahu nggak sih teman-teman? Ternyata ikan koi ini, wow, berasal dari negara Jepang. Widih, dan ternyata ikan koi ini mempunyai sejarah nih guys. Wow, pada zaman dahulu ikan koi ini dijadikan sumber makanan oleh petani Jepang nih guys. Widih, mantul-mantul nih. Keren sekali nih. Ya udah, kita simpan dalam wadah lagi. Widih, lihat itu guys, dia mengamuk nih. Widih, kita simpan lagi. Lihat, masih ada lagi nih. Widih, lihat ini guys, ikan koi lagi. Widih, berwarna putih nih. Wih, mantap sekali nih. Lihat, masih ada lagi nih. Widih, lihat ini guys. Widih, dapat ikan koi lagi. Mantul-mantul. Lihat ini guys. Widih, sini. Widih, kita simpan di wadah lagi. Lihat, masih ada lagi nih guys. Wih, ikan koi lagi nih. Widih, lihat. Wow, kita dapat ikan koi lagi. Banyak sekali ikan hias kita temukan nih guys. Widih, mantap sekali nih. Mantul-mantul. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, lihatin guys. Widih, sepertinya di dalam sini ada sesuatu nih guys. Widih, lihat itu guys. Wow, ternyata ada ayam hias lagi. Widih, ini ayam kate nih guys. Widih, mantap sekali nih. Ayam kate ini biasanya kita ikutkan kontes juga. Widih, mantul, keren sekali nih. Widih guys, sepertinya masih ada lagi tuh. Widih, lihat. Wow, ada ayam kate lagi. Widih, mantul, keren sekali nih. Kita simpan di wadah lagi nih guys. Mantap sekali nih. Lanjut, kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Widih, lihatin guys. Wow, di sini ada ikan lagi nih. Widih, lihatin guys. Widih, kita dapat ikan apa lagi nih? Widih, lihat. Wow, ternyata ada ikan koki mutiara. Widih, mantap sekali. Lihat, masih ada lagi nih. Widih, lihatin guys. Widih, ini ikan apa nih? Widih, lihat. Wow, ternyata ini ikan pating. Widih, ikan pating albino nih guys. Widih, mantul, keren sekali nih. Widih, lihatin guys, masih ada lagi nih. Widih, lihat, ada ikan mas koki mutiara lagi. Mantul, keren sekali nih. Lihat, sepertinya masih ada lagi nih. Widih, lihatin guys. Widih, lihat, kita dapat ikan. Wih, dapat ikan apa nih? Wow, lihat, kita dapat ikan komet. Widih, mantul, keren sekali. Lihat, masih ada lagi nih. Widih, lihat, ikan koki mutiara lagi. Widih, banyak sekali ikan hias nih guys. Widih, lihat, masih ada lagi nih. Widih, lihat nih guys, kita dapat ikan mas koki lagi. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita lanjutkan mencari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat hewan lagi. Ayo kita cari. Widih guys, lihat. Wow, di sini kita melihat ada hewan lagi nih. Widih, lihat nih guys. Widih, lihat, kita dapat hewan apa lagi nih? Widih, lihat ini guys, kita dapat anakan kura-kura. Widih, lihat. Wow, tahu gak sih teman-teman? Ternyata ciri khas kura-kura ini, dia memiliki cangkang nih guys. Widih, dan fungsi cangkang ini melindungi diri dari sang predator. Apabila dia diserang oleh predator, maka seluruh badannya akan masuk ke dalam cangkang ini. Widih, mantap sekali nih. Mantul-mantul. Dan kura-kura ini tergolong hewan omnivora, pemakan segalanya nih guys. Widih, mantap sekali nih. Mantul-mantul. Kita simpan di wadah lagi. Ayo kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat lagi. Widih guys, lihat. Widih, lihatin guys. Wow, ada ikan keluar dari lubang nih. Widih, lihat ini. Widih, lihat, ada ikan lele sangkurian nih. Widih, lihat, masih ada lagi nih. Widih, lihatin guys. Widih, widih. Wow, kini kita dapat 3 nih guys. Widih, mantap sekali nih. Widih, lihat ini guys. Widih, wow, mantap, mantul. Lihat, widih, lihat
sini guys. Wow, tahu gak sih teman-teman, ternyata ikan lele ini bisa bertahan hidup di tanah kering tanpa air juga nih guys. Wow, karena ikan lele ini selain bernapas melalui insan, ternyata dia memiliki cadangan oksigen guys yang disebut dengan labirin. Wede deh, mantul, keren sekali nih. Kita simpan di wadah lagi nih guys. Widih, lihat nih guys. Wow, lihat masih ada lagi. Widih, ikan lele sangkuriang lagi nih teman-teman. Wede deh, banyak sekali ya teman-teman. Kita dapat 3 nih. Widih, lihat itu guys, sudah mengamuk lagi. Wede deh, widih, widih, lihat itu. Wow, wede deh, sini 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 sini. Hey, lihat, kita sudah simpan lagi. Wede, lihat ini guys. Wow, kita dapat ikan lele albino raksasa. Wede deh, lihat ini guys. Wow, mantul. Keren sekali nih, kita simpan di wadah lagi. Mantul, lihat, kita sudah simpan dalam wadah lagi nih guys. Mantap sekali nih. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Di lain waktu kita ketemu lagi. Bye-bye.